Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan Car2 Channel yang menyajikan beragam informasi seputar mobil dan kendaraan. Pada video ini kami akan membahas tentang harga low cost green car LCGC. Honda Brio Satya akhirnya dikoreksi, setelah bertahun-tahun diklaim tak berubah. Business Innovation, Sales, and Marketing Director PT. Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy mengungkapkan adanya kenaikan harga Brio Satya sebanyak beberapa juta rupiah. Aksi ini mereka lakukan bulan lalu, setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Sekitar 2 juta rupiah di November, ujar dia di sela-sela test drive all-new Honda Civic RS, Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021, di Serpong, Tangerang. Alhasil, harga on the road (OTR) Brio Satya sekarang berdasarkan penelusan mobil 123.com di situs resmi Honda adalah 153,4 juta rupiah hingga 177,4 juta rupiah. Menurut Billy, harga Brio Satya sudah ditahan selama beberapa tahun ini oleh regulator. Adapun alasan penangguhannya dalam 2 tahun terakhir adalah gangguan ekonomi maupun daya beli masyarakat akibat masuknya pandemi COVID-19 sejak awal 2020. Harga dan kenaikan model-model LCGC kan harus berdiskusi dengan pemerintah, tambah Billy. Nah, begitu kami lihat perkembangan pertumbuhan ekonomi sudah baik, kami pemain-pemain LCGC sama-sama berdiskusi dengan pemerintah, lanjutnya lagi. Sekadar mengingatkan, LCGC merupakan segmen mobil murah ramah lingkungan yang diinisiasi pada semester kedua 2013, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Segmen ini mendapat keistimewaan tarif pajak penjualan barang mewah PPNBM karena memenuhi berbagai persyaratan pemerintah. Syarat-syarat itu antara lain adalah kapasitas mesin kecil, perakitan di dalam negeri dengan kandungan komponen lokal dalam persentase yang tinggi, serta konsumsi bahan bakar minyak BBM, sekitar 20 km per liter. Kenaikan harga model-model yang berada di segmen ini pun diatur oleh pemerintah. Adapun para pemainnya, sekarang selain Brio Satya ialah Toyota Agya, Toyota Calya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra. Awalnya, model-model LCGC mendapatkan tarif PPNBM 0%. Akan tetapi, di dalam peraturan pemerintah PP nomor 73 tahun 2019 dan PP nomor 74 tahun 2021, segmen ini dikenakan PPNBM 3%. Tarif PPNBM baru bagi LCGC tadinya ingin diberlakukan pada tanggal 16 Oktober tahun 2021. Akan tetapi, penerapannya ditunda dan model-model LCGC masih mendapatkan PPNBM 0% hingga Desember tahun 2021, sesuai amanat keputusan Menteri Perindustrian Kepmenperin nomor 1737 tahun 2021. Kepmenperin 1737 tahun 2021 memasukkan LCGC ke dalam daftar penerima insentif PPNBM ditanggung pemerintah PPNBM DTP, pungkas Billy. Sekadar menambahkan, yang ia maksud adalah potongan PPNBM 100% dari pemerintah bagi mobil rakitan dalam negeri 1.500 cm3 ke bawah sejak Maret-Desember tahun 2021, untuk mendorong industri otomotif di tengah pandemi COVID-19. Tadinya, model-model LCGC tidak dimasukkan di dalam daftar karena masih bebas PPNBM. Kamu dapat membawa berbagai barang keperluan sehari-hari dan barang kebutuhan lainnya. Bahkan, stroller untuk anak pun dapat masuk ke dalam ruang bagasi. Whatever your stuff, it fits. Demikian sekilas info dari kami mengenai harga Honda Brio Satya akhirnya dikoreksi. Salam Car2 Channel. Dukung Car2 Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jos!